kita membacakan ya. Kemudian biasanya kalau berziarah juga kita membacakan surat Yasin. Bagaimana sikap kita sebaiknya? Terima kasih. Jawabannya terlarang. Membaca Al-Quran di kuburan atau ketika mengantarkan kuburan, mengantarkan mayit menguburkan atau berziarah. Terlarang. Tadi sudah kita jelaskan terlarang dari empat sisi bahkan. Pertama itu menyerupai orang kafir. Yang kedua mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yang ketiga sudah jelas-jelas menyelisihi larangan beliau. Sudah jelas-jelas menyelisihi larangan beliau. Apa larangan beliau dalam hadis yang kita sebutkan tadi? Kata Nabi SAW, ala wala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini larangan umum. Ada larangan khusus. La taj'alu buyutakum maqabir. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yafirru min al-bait alladhi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya, tapi jamaah sekalian, habis baca surat Al-Baqarah setan pusing. Setannya lari datang lagi. Ya. Ini musik memanggil setan. Ya. Kata Imam Muqayyim rahimahullah, tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap Qur'annya Allah dan Qur'annya setan. Maksud beliau Qur'annya setan adalah musik. Ya. Gak akan berkumpul. Kalau seorang betul-betul cinta kepada Al-Quran, gak mungkin dia cinta terhadap Qur'annya setan. Gak mungkin. Kalau dia masih cinta terhadap Qur'annya setan, berarti belum benar kecintaannya kepada Qur'annya Allah. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi Nabi SAW menyuruh kita, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, yaitu tidak dibacakan Qur'an padanya. Ini makanya melarang membaca Al-Quran di kuburan. Ditambah lagi Nabi SAW dan sahabat gak pernah melakukannya. Ya. Dan yang paling berbahaya adalah yang keempat, yaitu mengantarkan kepada syirik. Pertama, beribadah kepada Allah. Lama-kelamaan, penghuni kubur itu yang diibadahi. Contohnya mas kalian, orang baca Al-Quran di kuburan, ada terbetik dalam niatnya, ingin cari berkah dari kuburan. Itu sudah syirik. Ya, kita bahas di, kalau tidak salah di bab ke-9, nanti bisa dilihat. Di bab yang ke-8 atau 9. Bertawakal mencari berkah dari benda-benda, bebatuan, pepohonan, termasuk kuburan, itu termasuk syirik. Begitu saja sudah syirik. Apalagi kalau kemudian dia meminta, memohon kepada penghuni kubur, berarti dia berdoa, doa itu ibadah. Terlebih lagi ada yang sampai menyembelih untuk persembahan kepada penghuni kubur tersebut. Ya. Jadi itu terlarang, terlarang dari empat sisi. Jadi kalau satu sisi nggak ada, tetap masih ada yang lain. Ya. Wallah, mungkin ada yang lain. Masalah takziah ini kan kalau di kebanyakan di zaman sekarang itu kan apa namanya kayak ada rasanya baca ini baca ini. Nah sebetulnya kalau takziah yang sesuai dengan sunnah itu bagaimana gitu Ustaz? Maksudnya itu ziarah? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur. Baik. Ya mas kalian, dalil tentang ziarah kubur itu semakin menguatkan pembahasan kita. Apa kata Nabi SAW tentang ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang silakan berziarah karena itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Jemaah sekalian, pertanyaannya kenapa dulu dilarang oleh Nabi SAW berziarah kubur? Karena memang kuburan ini betul-betul satu tempat kalau diperlakukan secara berlebihan akan menjerumuskan ke dalam syirik. Kalau ditambah amalan-amalan yang tidak dicontohkan akan menjerumuskan ke dalam syirik.
belum terlalu kuat atau iman mereka belum terlalu kuat sehingga Rasulullah SAW pernah melarang berziarah kubur. Ketika mereka sudah banyak belajar, iman mereka sudah semakin kuat, barulah Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk berziarah kubur. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan tujuan berziarah kubur. Ulama menjelaskan berziarah kubur yang disunahkan itu untuk melakukan dua hal. Satu, agar kita ingat mati. Yang kedua, untuk mendoakan penghuni kubur. Bukan kita ke sana karena kuburan itu ada berkahnya atau tempat yang lebih utama untuk berdoa kepada Allah sehingga doa kita lebih dikabulkan. Bukan, jemaah sekalian. Keyakinan itu sendiri enggak ada dasarnya. Ada orang yang meyakini kalau saya berdoa kepada Allah memohon hajat-hajat saya di dekat kuburan seorang wali itu lebih berpeluang untuk dikabulkan. Maka keyakinan seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Justru yang ada dalilnya adalah terlarang. Dilarang melakukan itu. Jadi tidak ada dalil karena itu yang dikuburkan adalah seorang wali atau seorang nabi, maka berdoa di dekat kuburannya itu lebih berpeluang untuk dikabulkan. Tidak ada jemaah sekali. Keyakinan itu saja sudah termasuk keyakinan mengada-ada di dalam agama. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain. Silakan. Jemaah sekalian, kesimpulan tentang sholat di masjid yang ada kuburan. Ulama ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, hukumnya tidak sah, berdosa dan tidak sah. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Karena ada kata laknat di situ. Dilaknat berarti tidak sah dong ibadahnya. Tapi kebanyakan ulama berpendapat dia berdosa tapi sholatnya sah. Kok bisa jamaah sekalian? Berdosa tapi sholatnya sah. Mungkin saja. Ya, seperti wanita pergi haji tanpa mahram. Dia berdosa di satu sisi, tapi di sisi lain hajinya sah. Ya. Atau orang yang sholat dengan baju hasil riba. Dia berdosa makan riba atau menggunakan fasilitas riba, tapi sholatnya sah. Jadi gambarannya seperti ini. Ini pendapat mayoritas ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah punya pendapat pertengahan. Beliau meneliti dan memberikan kesimpulan. Ada saatnya sholatnya tidak sah dan ada saatnya dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Kapan itu jamaah sekalian? Kalau dia sholat di situ bukan sekedar beribadah kepada Allah, tetapi demi memuliakan dan mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Itu sudah jelas syirik. Bukan mengagungkan kepada Allah saja, tapi dia hendak mengagungkan penghuni kubur itu. Kenapa dia sholat di situ? Bukan sekedar mengagungkan Allah, tapi juga untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Maka ini tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia sholat di situ hanya sekedar sholat dan dia sudah tahu di situ ada kuburan, maka dia berdosa namun sholatnya tetap sah. Ini rincian yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau punya buku khusus. Mungkin jemaah bisa membaca lebih detail. Buku khusus beliau membahas tentang ini yang beliau beri judul Tahdhirus Sajid Minat Dikhalil Kubur Masajid. Peringatan bagi orang yang sujud dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat bersujud. Ya. Dan buku ini juga sudah ada terjemahannya. Saya pernah lihat ada terjemahannya. Ya. Jadi beliau kumpulkan semua hadis yang berbicara tentang larangan beribadah di kuburan, khususnya melakukan sholat. Ya. Bisa dibaca di buku itu lebih detail. Nah, sekarang persoalan yang jemaah sekalian, kalau kuburannya di luar masjid, ya, tapi kuburannya di dalam masjid, bagaimana kalau di luar masjid? Maka jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan, kalau itu hanyalah kuburan umum, kebetulan dekat dengan masjid, maka solusinya cukup dengan dinding masjid sebagai pembatas. Tapi sebagian ulama mengatakan harus ada pagar yang memisahkan sehingga jelas ini area masjid, ini area kuburan. Tapi jemaah sekalian,
Kalau kuburan itu sengaja di situ untuk diharumkan, ini berat, ini sulit. Walaupun dibangun pagar atau ada dinding pemisah, tapi dia di situ diharumkan. Orang datang berziarah ke sana untuk menyekutukan Allah dengan kuburan tersebut. Maka sebaiknya kita tidak sholat sama sekali di kuburan seperti ini, karena bisa jadi itu merupakan pertolongan kepada mereka menyembah selain Allah, karena meramaikan. Dan juga orang bisa salah sangka, kita dikira ikut mengagungkan kuburan tersebut atau menyembahnya, padahal tidak. Demikian ya mas kalian, pembahasan kita semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.